ngaku saling sayang. Verrel Bramastra dan Feby Rastanti fake pacaran. Verrel Bramastra dan Feby Rastanti tengah diisukan menjalin hubungan asmara. Kedekatan keduanya memang terjalin sejak Agustus hingga November 2019 saat membintangi sinetron Cinta Anak Muda. Meski ngaku dekat, baik Feby Rastanti dan Verrel Bramastra tak mau mengakui kalau sedang menjalin asmara. Mereka kompak bungkam, tak menjawab pertanyaan saat disinggung soal hal itu. Namun keduanya tak menampik saling sayang. Kalau sayang mah iyalah sayang, karena dia salah satu orang yang deket banget kan, karena udah saling tahu busuknya, baiknya, jeleknya kayak apa, udah deket banget, udah di satu titik nyaman, kata Verrel Bramastra. Tak puas dengan jawaban Verrel Bramastra dan Feby Rastanti, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad selaku pembawa acara memberi pengandaian. Nagita Slavina berandai, kalau memang mereka pacaran, kenapa mereka harus menyembunyikan dari publik? Karena kan kalau hubungan di publik, terus taunya kedepannya nggak jodoh lagi, gimana kan? Kalau pacaran kan pengennya sampai tua kan, buat serius. Tapi kalau nantinya nggak, jadi tapi udah diumbarkan nyesek. Kali kalau, tutur Verrel Bramastra. Jadi, Verrel Bramastra dan Feby Rastanti itu pacaran gak sih? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.